Saatnya kita pantau pergerakan pasar saham hari ini. Bagaimana pada pembukaannya? Kita awali di Bursa Efek Indonesia. Pada pembukaan perdagangan pagi ini, indeks naik tipis 0,17% ke posisi 6.605. Kita lihat pergerakan ini juga didukung dengan semua saham seperti Korea, Hang Seng, Nikkei, dan juga Shanghai berada di teritori positif. Sementara itu dari pasar saham kita bergeser ke pasar uang antar bank. Pagi ini rupiah diperdagangkan di kisaran 13.625 per dolar Amerika Serikat, naik 20 poin. Lalu bagaimana dengan penutupan perdagangan bursa saham Amerika Serikat, Wall Street hingga dini hari tadi? Kita lihat Dow Jones, S&P 500 dan juga Nasdaq sama-sama ditutup cukup tinggi di atas 1% dengan penutupan tertinggi di Nasdaq 1,8%. Uber